Oke, sekarang kita ke Kamus Al-Munawwir ya. Penyusunan Kamus Al-Munawwir, lihat di sini nih ya. Nah, banyak di sini nih. Ada tanda bintang. Tanda bintang itu menunjukkan entry kata yang baru. Ya. Nah, terserah apakah antara isim dengan fiilnya berkaitan atau tidak, yang jelas itulah huruf intinya. Misalkan bintang, kemudian kataba. Berarti itu satu entry kata, ya kan, kataba sulasi mujarodnya. Nah, ketika ada satu bintang di bawahnya itu pasti dimulai dengan sulasi mujarod dulu. Berurutan dia. Makanya kita urutannya kemarin sulasi mujarod, masjid 1, masjid 2, masjid 3, ya kan? Itu yang digunakan oleh sistematika Kamus Al-Munawwir. Jadi dia nulis sulasi mujarodnya dulu. Sulasi mujarod, di situ ada strip. Strip itu artinya idem. Strip artinya idem. Idem itu sama dengan yang di atasnya, ya kan? Kemudian sulasi mujarod, habis itu baru sulasi mazidnya. Nah, terkadang seperti yang tadi, sulasi mujarod, kemudian di bawahnya ada strip, kemudian ada sulasi mazidnya. Nah, berarti itu yang artinya sama. Nah, kan tadi kan disebutkan ya, enggak ada yang iftala yang artinya sama dengan sulasi mujarodnya. Nah, akan ditulis sama di situ. Nah, kemudian setelah sulasi mujarod dia baru masuk ke sulasi mazid 1. Terus kemudian ke sulasi mazid 2, mazid 3, selesai. Nah, setelah fi'il baru Kamus Al-Munawwir menuliskan isim. Semua isim di situ menggunakan alif lam, al. Setelah itu selesai, baru entry kata yang baru lagi dengan huruf pokok yang berbeda. Nah, terkadang ada yang bintang tidak ada kata kerjanya. Bintang langsung alif lam. Oh, berarti ini kata benda yang tidak dibentuk dari kata kerja manapun. Gitu. Dan terkadang kayak misalkan kata benda ini dengan kata kerjanya maknanya tidak bersambungan, tapi huruf pokoknya sama. Enggak masalah. Yang jelas kita bisa buka kamus. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini mengenai Kamus Al-Munawwir? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya harus dites berarti. Nah, kenapa? Tadi enggak bintang itu apa? Ya bintang, bintang itu entry kata yang baru. Ini kan di Kamus Al-Munawwir, Bu. Bintang di sini, bintang, ini kan? Ini berarti entry kata huruf pokoknya 1, 2, 3. Ditulis Kamus Munawwir hanya menulis fiil madinya ya. Misalkan di sini nasoro, nasoro, ya. Fiil mudorinya nggak ditulis begini, nggak ditulis dengan munsonnya nggak. Fiil mudorinya cukup strip, doma, udah selesai dia. Udah gitu doang. Ini berarti artinya adalah ain fi'il mudore'nya. Kenapa? Karena huruf mudoro'ah dengan fa'fi'il itu tertentu. Pasti semua sulasi mujarod pasti ya, pasti lu. Nah, yang tidak bisa ditentukan adalah ain fi'ilnya. Jadi Kamus Munawwir hanya menuliskan ain fi'il mudore'nya aja. Fa'fi'il mudore' dengan la'fi'il mudore' itu gak dituliskan. Kenapa? Karena bakal sama semuanya. Nah, setelah itu di sini di depannya ya. Nah, di sini baru di sini masdarnya. Jadi fi'il madhi dulu, kemudian harakat ain fi'il mudhari, baru di sini masdarnya. Gitu. Nah, ini enggak ada artinya dia. Tidak diberi arti, baru bentuknya aja. Nah, artinya itu di bawahnya. Nah, strip berarti idem. Maksudnya tuh strip di sini itu idem dengan yang ini, berarti anggap aja di sini nasoro juga. Baru di sini akan ada artinya menolong apa dan seterusnya. Strip gitu kan. Nah, kalau udah selesai semua makna dari nasoro, baru dia masuk ke sulasi mazid 1. Mungkin dia nasoro artinya apa, kristalisasi dan seterusnya. Begitu dia. Kemudian terus sampai itu bahas itu baru di sini yang isinya An-Nasru apa kayak gitu. Kalau udah selesai semuanya baru dia bintang lagi dengan entry kata yang berbeda. Nadoro shod, kemudian setelah shod kan kemudian dia bold, ya enggak, mungkin saja di sininya nadoro pakai bold apa dan seterusnya. Begitu terus, itu yang sehat ya. Kalau yang mudoa,
penyusunannya sama seperti ini. Maka ketika kita ngelihat sebuah teks, ini kayaknya mudhaf nih, langsung cari aja di kamus. Madar cari dari mim, kemudian dal, kemudian dal. Kalau misal, ya fi'il misal kan, misal wawi dengan misal ya'i. Ya langsung aja cari di huruf wawu, langsung aja cari di huruf ya. Misalkan kita ingin mencari kata apa? Ingin mencari kata witrun atau wawarisa Sulaimanu Daud, warisa. Wawarisa berarti warisa yarisu, ya enggak? Warisa. Atau mencarinya dari huruf apa? Langsung ke huruf wawu, langsung ke huruf ro. Wawu ro ada di situ warisa. Selesai. Sekarang yang ajwab. Nah, ini yang agak belibet nih, yang ajwab. Nyari ajwab. Ya. Oke. Ini sudah ini? Udah? Nah, sekarang gini. Ajwab. Di sebuah teks, antum melihat ada sebuah kata kerja. Ada begini. Mala. Ya. Nah, antum nyari dari huruf apa? Dari mim. Setelah itu? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Setiap alif yang ada di kata kerja, itu kalau tidak wawu, dia ya. Ya, karena alif tidak pernah jadi huruf asli. Lagian ini, kalau yang fi'il naqis, itu lebih gampang lagi. Ya, kalau antum misalkan melihat seperti ini, da'ah. Berarti antum nyari dari huruf dal, terus ain, terus wawu. Ya, ketika antum misalkan melihat tulisan seperti begini, saat berarti sin, ain, terus ya, terus saya. Nah, langsung kelihatan di sini. Yang agak ribet memang yang ini, ya. Malah ini berarti kan mim, terus lam. Nah, ini apa? Ada berapa kemungkinannya? Cuman dua. Kalau tidak wawu, dia ya. Meriksa dua kemungkinan, gak bakal sampai 2 jam. Ya, antum lihat dulu di ma wawulah. Kalau di ma wawu dengan lam, ada yang cocok artinya, berarti di itu. Kalau tidak ada yang cocok, berarti cari di yang ini. Oh, yang ini cocok dengan teks, dengan urutan teksnya enggak? Misalkan begini. Mala Zaidun. Terjemahin, bingung kalian, ya? Kolbu Zaidin, ya? Aisyah, ini panggil dari Mala. Mala itu apa? Antum cari di sini. Apakah mawala? Oh, artinya nggak cocok. Apakah mayala? Oh, ternyata yang ini cocok nih dengan yang teks yang ada di sini. Kenapa? Karena artinya adalah hatinya si Zaid condong ke Aisyah. Gitu, ya? Tapi di sini tulisannya alif ya. Nah, mau yang dari wawu, mau yang dari ya pasti ditulis dengan alif. Gitu. Makanya kalau misalkan langsung tahu, wah ini tahu. Kalau belum tahu, cek dua kemungkinan. Mengecek dua kemungkinan itu enggak mungkin makan waktu banyak. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan mazid? Ya, mazid juga sama, ya. Atau misalkan mau nyari kata misalkan mau nyari kata istaqoma. Istaqoma, gitu kan? Ya, intinya kan dari ini. Ko, kemudian misterius, kemudian mim. Istanya mah buang, dia mah dari wazan. Ko dengan mim, nah ini apa? Ya dua kemungkinan tadi. Ko lama atau ko yama. Nanti akan muncul di situ istaqoma. Iya enggak? Sekarang kalau misalkan saya nyari begini. Nah, gimana cara menerjemahkan begini? Ya, coba terjemahin. Ida'a. Dari mana? Dari mana? Tiga huruf aslinya apa? Ain. Ngain. Sama iya. Strip apa yang strip ini? Dulu antum stripnya kemana? Nah, ini misterius. Berapa kemungkinan si misterius ini? Dua. Kalau nggak wow dia ya.
dan ini adalah wawu, ya. Saya kan sudah bilang fiil nakis wawi kalau masuk ke sulasi masjid itu semuanya berubah menjadi ya, aroma wawunya hilang. Kalau ketika sulasi mujarot kelihatan nih aroma wawunya, tapi ketika dimasukkan ke sulasi masjid semuanya berubah menjadi ya. Nah makanya ketika melihat seperti ini kayaknya dari ya mana belum tentu. Antum nyari dahaya gak bakal ketemu ibda. Gitu. Kalau ininya kan asalnya dari ini wazannya apa? Wazannya ikhtala. Taknya berubah menjadi da. Gitu. Nah masjid berarti lihat tiga huruf contoh tiga huruf asli dari sajadah akan ketemu nanti di situ masjid. Gitu. Apalagi ya, apalagi. Nah. Apa? Coba praktek. Gofaro, ya. Kenapa? Iya nih nyari Gofaro nggak semua. Ya elah, Gofaro mah tinggal nyari si Go. Iya. Kemudian, Fa. Tahu udah habis itu, udah ganti lagi. Antum salah, antum nyarinya Gofaro sih, coba nyarinya Gozali, ketemu dia. Gofaro tuh Gofaro, antum mau yang antum mau cari apa? Istighfar atau apa? Ya, sebelum antum nyari Gofaro tuh hafal huruf jaya enggak? Harap huruf jaya dulu apa tahu saja aku, karena ini ditulisnya berdasarkan huruf jaya nih, yang merah-merah itu huruf jayanya. Gitu. Oke. Okay. Belum asar kan ya? Oke. Okay. Habis asar baru nanti kita main-main lagi ya. Asik kedengeran tuh. Oke, okay. Sekarang kita lihat di sini. Hah? Ada yang ada mushafnya di sini? Ada mushaf juga di sini. Ada mushaf di sini? Oke. Okay. Nih ya, di ayatnya tuh ada. Nuhu anhu. Ah. Apa itu? Apa itu? Nuhu. Berarti dicegah mereka dicegah. Dilarang. Dilarang. Ah. Dilarang dari majhul. Ya. Terus bil ma'i majhul. Damir hum. Mabni majhul hum dari nuhinya. Nuhinya, nuhinya. Nuhu. Itu. Ya kan gampang apalagi. Harus ke ini sih. Harus ke mushaf. Hah? Pak saya lagi dicas. Mas sini. Apa saya kasih ini aja ya? Kasih tambahan materi yang tidak ada di Matan Albina wal Asas variasi ya. Oke, saya kasih kalau gini deh. Isim, ya kayak gimana dulu isimnya, karena masdar juga isim, isim makan isim zaman juga isim, dan isim makan isim zaman. Al-Lugawi gitu, gimana tadi? Al-Lugawi, Al-Lugawi. Al-Lugawi, ya kan? Nah, ini dari, kan Lugoh. Lugoh itu udah kelihatan itu muncul semua, Langoa. Iya, LGW. Oh, saya tanya lagi nih. Bahasa Arabnya bola apa? Bola. Kuro. Atau kuro? Kuro. Tanpa tasdid. Kuro. Tanpa apa? Tanpa tasdid di ro-nya. Awas tasdid lo. Nah. Tulisannya kan begini. Harokatnya ini bukan begini. Langsung dia tuh kuro. Kurotun. Nyari di kamus dari mana? Bingung. Ya, dari huruf apa? Sebutkan tiga huruf pokok. Dari tiga.
Waka-waka bukan warna waka-waka. Hah? Oh, jadi apa? Jadi wakaro gitu. Cari di komi, di kamus nih. Sampai kiamat gak bakal ketemu. Ka. Rosro. Ro. Terus tamar buto. Tamar buto tuh gak mungkin dari huruf asli. Kan dia emang asalnya seperti itu. Oh enggak. Carinya di sini di wau dia. Oh, oh bulat. Gitu. Kurang tuh dari. Makanya kan. Nah. Apa istilahnya itu nih mengenai bola bumi ya, emangnya masalah global earth dengan flat earth itu sudah dibahas sejak zaman dahulu. Bahkan Syekh Utsaimin di tafsir juz amanya disitu ngejelasin alasan beliau kenapa Syekh Utsaimin itu lebih memilih global earth daripada flat earth. Saya di tafsir juz amal karangan Syekh Utsaimin ya, karena saya ngisi kajian tafsir pakainya tafsir juz amal karangan Syekh Utsaimin, jadi disitu ada disebutkan. Nah, apakah bumi itu halil ardu kurawiyah? Kurawiyah muncul wawunya. Kurawiyah itu artinya itu bulat. Apakah bumi itu kurawiyah gitu kan, atau istilahnya itu satah, ya kan, satiyah artinya itu datar. Nah, Syekh Utsaimin lebih memilih yang kurawiyah, dijelaskan dalilnya dan seterusnya bagus banget di situ. Ada di tafsir juz amma. Surat apa? Lu cari aja sendiri. Gitu ya. Nah, kita juz 30 aja. Tanya dulu. Ya. Kalau kita bilang tentang i'lal sama ibdal itu yang bagus. I'lal dengan ibdal itu hampir semua kitab sorok yang klasik itu pasti ngebahas mengenai i'lal ya. Dalam artian apa yang di'lal, apa yang diibdal, karena kalau di Matan Al-Izzi itu enggak sampai tidak khusus mengenai i'lal dengan ibdal, enggak. Ya, tapi kalau misalkan di apa? Makanya antum coba aja di Al-Mumti Al-Kabir fi Tasrif karangan Ibnu Mas'ur. Di situ di Al-Mumti karangan Ibnu Mas'ur. Nah, di situ memang bab pertamanya itu dikasih dulu pemahaman antara al-qalb dengan ibdal. Kemudian yang qalb itu apa aja? Qalbu makani, qalbu huruf dan seterusnya itu banyak banget. Tapi itu bukan untuk pemula yang sorok. Pemula sorok mah kayak gini aja dulu. Itu mah untuk yang tingkat lanjut. Haus euy. Habis ya tadi itu. Mana sih minuman yang tadi itu? Wah, habis ya. Udah habis 3. Oke, kita lihat di surat An-Naba ya. Oh, di Al-Qur'an itu kan ada kata ittakhadha, ya. Ittakhadha ilahahu hawa. Ittakhadha. Kata kerjanya, fi'il madinya begini. Ittakhadha. Ya, wazannya apa? Ifta'ala. Bagus, 3 huruf intinya apa? Oke, siapa yang itakhoda itu artinya itu mengambil. Itakhoda ilahan hawa. Dia mengambil, menjadikan hawanya adalah sebagai ilah. Ilahnya adalah hawa nafsunya. Apa? Itakhoda ilahan hawa. 3 huruf. Antum misteriusnya di sini. Ini kho, ini za. Nah, Hamzah. Apakah ini jadi Hamzah? Tetot, bukan. Kenapa? Oke, itu benar, ini udah nyebutin wazannya itu adalah ifta'ala. Ya kan? Nah, berarti kan begini. I ya, ya berarti ya. Ta khoza, gitu kan? Ya enggak? Iya, nah, kan udah dibahas kalau Hamzah dimasukin ke sini iya. Jadi ittakhadha. Iya. Sedangkan yang ada di sini ittakhadha. Berarti ini bukan dari akhadha, tapi dia dari takhadha. Takhadha. Takhadha ya, bukan takhadha. Tahu dari mana? Matan Al-Izzi. Ada di situ. Caranya yang
salah kaidahnya apa salah tafsirannya di situ, jelaskan. Jadi ittakhadha itu bukan dari akhadha. Kenapa? Karena kalau ittakhadha dari akhadha, maka akan menjadi ittakhadha. Karena dia tetap ittakhadha, berarti tak yang ada di situ itu memang tak asli. Tak fa fi'il ketemu dengan tak tambahan dari wazan, jadilah ditasydid. Capek nih. Ya kita terusin aja. Apa sudah dulu nunggu asar? Kemarin sampai halaman, sampai ayat yang ke-16, ya enggak? Ya kan ya? Iya, Al-Baqarah sampai ayat 16 kan kemarin tuh? Ishtarau. Sekarang berikutnya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Istauqada. Madi domir wa wazan istaf'ala huruf pokoknya berarti wa qada falamma adha'at adha'a itu bil madi domir hiya madi hiya terus wazannya af'ala af'ala huruf pokoknya strip tanda tanya oh hamzah bukan itu dari kata dou douun douun tu sinar dog wawu kemudian hamzah ya itu jadi dia doa ini berarti mahmuzlam juga ajwaf ya ajwaf ya mahmuzlam adawat lahu adawat mahaulahu zahabaullahu bi beda kalau zahaba pergi tapi kalau zahaba bi nah ini yang disebut dengan mutaaddi bi harfil jar ya zahaba bi artinya sama dengan azhaba zahabaullahu bi nurihim artinya sama dengan azhabaullahu nurahum ya artinya Allah menghilangkan cahaya mereka. Kagak, ada i'rabnya tuh majrur aja. Iya. Kemudian tarakahum gampang fi dzulumatin la yusirun yubsirun absar. Berarti bil mudhari dhamirum. Mudhari dhamirum. Terus madinya? Madinya absara. Absara. Wazannya? Af'ala. Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Summun bukmun umyun itu semuanya jamak. Jamak dari asom, abkam dengan akma. Kalau akma itu berarti jamak dari mufrad dari umyunnya. Ah. Ini dari asom, abkam dengan akma. Kalau jamak dari sumun, bukmun, umyun. Fahum la yarjiun. Yarjiun fi'il mudhari'nya? Raja'a yarjiun. Aw kasayyibi minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna udah asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut. Hadharal maut apa hadharo? Hadharo itu dia di sininya mas sebagai ini masdar. Masdar dia bukan fi'il madhi. Jangan kejebak ya. Nah, masdar dimudhofkan kemudian al-mauti di situ jadi mudhof ilaihnya. Dia jadi makmulun li ajlihi. Wa Allahu muhitun. Itu isim fa'il. Isim fa'il, fi'il madinya ahata yuhitu ya muhitun. Kemudian bil kafirin kafirin sudah ya. Yakadul, yakadu. Yakadu yakadu. Fi mudhari dhamir huwa. Wazannya kada yakadu. Fa'ala ngaco itu fa'ala yaf'alu tuh punya syarat saya sudah bilang fa'ala yaf'alu punya syarat fa'ila yaf'alu ya ketika kita ngelihat fathah-fathah kemudian tidak memenuhi syarat berarti dia dari fa'ila yaf'alu ya makanya kada kalau di tasrif itu kada kada kadu kadat kadata kidna karena dia dari fa'ila
Gitu. Kemudian yakadul barku yakhtafu. Fi'il yakhtafu fi'il. Fi'il mudhari dhamir. Fi'il madinya khotofa yakhtafu ngaco ya. Khotifah. Gimana sih? Baru aja dikasih tahu ya Allah. Nih, aku dulu. Aduh. Illa man khotifal khotfata. Itu kan di ayatnya. Yakhtafu absarahum kullama adza'a lahum masyau. Damir wanya? Amasa. Apa yang ada damir wanya? Masyau? Masya atau masya? Hah? Atau masa iya sih? Nah, mana? Hah? Lihat bunyinya au, au. Berarti dari fathah ain fiilnya. Masya yamshi. Ya, karena kalau dari kasro itu pasti jadi u. Rodiya rodu, itu kan? Rodu bi ayyakunu ma'al khawalifi. Radiyallahu anhum wa radu anhu, itu kan? Dari kasro pasti jadi u, dari fathah jadi au. Nah, di sini au berarti ain fi'ilnya fathah, masya. Masyau fihi. Kemudian wa idza azlama alaihim qamu. Gampang. Walau syaa Allahu la dzahaba bisamihim. Gampang. Wa absarihim. Innallaha ala kulli syaiin qadir. Ya ayuhan nasu'budu. Gampang. Ya. Fil amr dhamir antum. Kemudian rabbakumul ladzi khalaqakum. Gampang. Wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, saya pengen dari ibu-ibu dulu yang jawab. Oh, ibu-ibu ini apa? Tatakun. Domir. Itu domir, fi'il madhi domir huwanya. Terus wazannya. Huruf aslinya. Huh? Ah, dari wakoyaki wikoya. Bagus. Karena udah saya jelasin kemarin. Nanti saya cari yang belum saya jelasin ya. Alladzi ja'ala, sudah. Ja'ala lakumul ardu firasyan wassama'a bina'an wa anzala, gampang. Minas sama'i ma'an fa akhraja, juga gampang. Minas samarati rizqan lakum fala taj'alu fi'il. Fi'il nahi lillahi anda dan wa antum ta'lamun. Fi'il madinya Alima, jangan alama ya, antum alama lagi saya kasih aku mah coba. Alima dia ya. Wa in kuntum, kuntum. Sabar dulu, belum juga saya tanya. Tanya dulu, wazannya apa? Itu yang mau saya tanyain. Wazannya apa? Fa'ala yaqulu, sama seperti qala yaqulu ya. Nah, kemudian mana baru satu? Fi raibin mimma nazzalna. Nazzala yunazzilu. Madi domir nahnu. Nazzala yunazzilu ya. Ala abdina faktu. Faktu buat diambillah oleh kalian. Fil atau amar domir antum. Terus fil madi domir huanya. Nah, apa bu? Apa bu? Bagus ya. Mudorenya? Ata ya'ti faktu ya. Faktu bisuratin min mislihi wad'u. Ah, dari ayat umum fil amrnya. Syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. In kuntum shodiqin. Isim fa'il, mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Mansub, majrur atau marfu'? In kuntum jika kalian, berarti dia mansub. Mansub karena khabar dari kuntum. Fa'il lam taf'alu. Itu berarti lam taf'alu fi'il
mudhari, mansub, majzum, majzum karena ada lam. Walan taf'alu mansub karena ada lam. Fattaku. Fi'il amr ya dan ittaqo. Allati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Uiddat madi majhul domir domir hiya fil madi domir huanya domir madi domir huanya yang majhul maklum majhulnya uidda mudorenya mudorenya a'adda yeah mudore dari uidda oh mudorenya sorry sorry itu yeah itu mah maklum yu'addu ya uidda yu'addu uiddat lil kafirin ya pasif disediakan bagi orang-orang kafir wa basyiril basyara yubasyir lil amr domir lil amr domir anta domir anta dari basyara ya ra-nya dikasrahkan karena takhallus min al-tikra' sakinain وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ جَنَّاتٌ جَنَّاتٍ kenapa tin? Karena dia dari isim anna isim anna tajri tajri yajro jaro yajri domir apa ini tajri? Fa'ala yaf'ilu fi'il apa dulu nih? Fi'il mudhari domir iya domir hiya ya tajri min tahtiha anharu kenapa domir hiya karena jannah bukan anhar anhar itu yang mengalir apa bukan surganya yang mengalir air sungainya yang mengalir ya kan tadi saya sudah bilang kalau ketemu fi'il domir hiya cari di depannya dulu isim zohir oh ternyata ada isim zohir yang cocok untuk jadi fa'il dari tajri yaitu al anharu selesai. Kalau kedepannya tidak ketemu isim zohir yang cocok untuk jadi fa'il, maka dia domir mustatir cari ke belakang. Kullama ruziqu. Madi majhul hum domir huwanya. Ruziqo. Ya, kan ruziqo, ruziqu ma ruziqo. Ya, ruziqo yurzaqu. Min samarati rizqan qalu sudah hadzal ladzi ruziqna madi majhul nahnu ya min qablu min qablu min qabli min qabla kenapa min qablu mabni kenapa mabni mudhof ilaihnya dihapus ya waqtu bihi eh bukan waktu wa utu nah lo madi majhul domir huanya ata ya itu mah maklum oh yang ini utia 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 apa utia 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 bukan utia bukan utia mutasyabihan isim fa'il fi'il madi domir huwanya fi'il madi domir huwa tasyabaha mutasyabi walahum fiha azwajun mutahharatun bagi isim maf'ul fi'il madi domir huwanya tahara yutahiru mutahharatun wahum fiha khalidun isim fa'il fi'il madinya no? Khalidah mana ma'ahwan Khalada yakhlubu khalidun Inna allaha la yas tahi tahi di sini la yas tahi atau la yas tahi di sini la yas tahi fi'il fi'il mudhari domir huwa fi'il madhi domir huwanya fi'il madi domir huwanya istahya wazannya istaf'ala sulasi mujarradnya yang istaf'ala
Mahaya. Shhh, ular itu Mahaya, Maya. Apa? Mahaya Yuhyi. Yuhyi mah itu masjid satu. Apa? Ada dua bentuknya. Bisa Hayya Yahya atau Hayya Yahya. Ya. Ini termasuk lafif makrun dua-duanya ya. Contohnya cuma ini aja. Hayya Yahya atau Hayya Yahya. Ada di matan Al-Izzi di situ, ya. Kemudian mana barusan tuh? Eh, ayat yang berapa sih tadi tuh? Yang 26. Ayat 26. Ya si an yadriba yadriba sudah ya. Masalan ma ba'udatan fa man fawqa fa amal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bihadza masala. Gampang aroda mah. Yudillu. Salah. Adolla yudillu. Ya ada yu di situ. Sulasi mujarot itu tidak mungkin yu. Sulasi mujarot tidak mungkin yu'i. Ini yu'i. Ya. Kalau dolla yadilu sesat, adolla yudilu menyesatkan. Yudillu bihi kasiron wayahdi. Wayahdi apa? Mudhari domir. Fi'il madinya. Ada yahdi. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Alladzina yanquduna. Madi domir huanya nakodo ya nakodo yang mudu nakodo dan silaha ada di situ. Alladzina yang kudu na ahdallahi min ba'di misaqihi ya min ba'di misaq. Nah lo huruf intinya apa misaq? Min ba'di misaqihi. Apa-apa bu? Ya, salah, itu dari kata wasako. Miusa. Ya, jadi misa. Wayak to'una, fi'il madinya. Koto'a, fathah-fathah. Bisa emang fathah-fathah? Bisa, karena ada huruf izharnya. Amaro sudah yu sholat. Mudori. Majhul, madi nadomir huanya? Ya itu mah maklum, wasolak mah. Musila. Ya. Mana bilbar itu? Nanti dulu. Ma'amarallahu bihi an yusola. An yusola untuk disambungkan. Nah dia karena nih, fi'il majhul dari apa? Fi'il majhul, mudore majhul, sulasi mujarot dengan mudore majhul dari af'ala itu sama bunyinya. Ya. Wusila yusolu. Awusola yusolu. Wusila yusolu. Ya. Jadi kan kalau apa? Misalkan beri deh. Ada lagi coba. Nah, sambung dulu nanti kita sambung lagi setelah salat Isya ya. Astagfirullah salat Isya. Salat Asar astagfirullah. Coba kalau mau biar mereka syahdu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu siap? Halo, ibu-ibu. Apa? Oke. Tadi surat Al-Baqarah. Sekarang kita surat An-Nas. Ibu-ibu, surat An-Nas dari terakhir, juz 30, suratun Nas, surat An-Nas juz 30. Coba ibu-ibu jawab. Ya. Ikhwan jangan ada yang jawab. Saya pengen tanya ke ibu-ibu dulu. Suratun Nas, surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul domir fi'il madhi domir huanya
wazannya. Mic-nya habis banget ya? Ada. Nah, gitu dong. Eh. Malu, Ustaz. Oh. Enggak kedengeran soalnya. Iya. Oke. A'udzu. A'udzu itu fi'il mudhari. Terus dhamir ana. Bagus. Madi dhamir wa-nya? Fi'il madi dhamir wa-nya? Ada. Bagus. Wazannya? Bagus. Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Waswas di situ ada yang mengatakan dia masdar. Masdar dari waswasa yuwaswisu. Kalau melihat ke wazannya kan begini. Waswasa yuwaswisu waswasatan wawiswas. Ya enggak? Ya. Nah, ada yang mengatakan wiswas, ada yang mengatakan waswas. Min syarril waswasil khannas. Khannas itu sighah mubalaghah. Khannas fa'a alladhi yuwaswisu. Yuwaswisu fi'il mudhari. Fi'il madhi dhamir wa-nya waswasa. Waswasa fi sudurinas minal jinnati wan nas. Berikutnya masih ibu-ibu. Qul a'udzu birabbil falaq. Sudah. Min syarri ma khalaqa. Khalaqa gampang. Wa min syarri ghasiqin. Ghasiqin itu apa bentuknya? Yang gak mau, Ustaz. Hah? Yang lainnya pada gak mau. Ya udah perwakilan aja diskusi. Ghasiqin bentuknya apa? Ghasiqin isi fa'il. Bagus. Idza waqaba fi'il madhi. Bagus. Wa min syarri nafasa. Ini juga sighah mubalaghah ya. Nafasa fi'il unqad. Wa min syarri hasidin idha hasada. Hasada fi'il madhi gampang. Gantian sekarang ikhwan. Qul huwallahu ahad gampang. Allahu samad. Lam yalid. Walada yalidu. Walam yulad. Fi'il madinya wulida yuladu walam yakun lahu kufuwan ahadun. Berikutnya tabbat madi domir domir hiya ya mudorenya deng deng gak tahu gak bisa ditentukan sendiri apakah tabbayatubbu tabbayatibbu atau tabbayatabbu ya enggak. Kemudian dia mudhaf ya. Yada di situ fa'ilnya ya. Kemudian yada mudhaf, abi mudhaf ilai, abi mudhaf, lahabin mudhaf ilai. Yada di situ asalnya yadani dihilangkan ni-nya. Watabba diulangi lagi ya. Kemudian ma'aghna mudorenya yugni wazannya agna anhu maluhu wa ma kasaba kasaba yaksibu saya sla mudfil mudore domir fil madi domir huanya ikhtilaful juhala bingung ya. Ini yasla berarti yaf'alu. Yasla sola sola masa sola. Hah? Sola. Bingung. Yasla saya buang. Berarti yasla. Mulai ya mari dulu namanya. Yasli sola ya. Jangan ganti ayat orang di situ yasla antum jangan ganti jadi yasli. Itu yasla jelas ayatnya. Pian marinya? Apa tadi? Solah. Hah? Gak mungkin solaya dihilang gak? Solah. Solah yasla. Fathah-fathah gitu.
Ngaco. Orang ayatnya Yasla. Ya enggak tahu, makanya saya nanya. Ayo. Yang nanya tuh saya tuh enggak boleh nanya. Saya yang nanya ke antum. Apa? Enggak boleh soal awa, enggak boleh dimunculkan wa-nya. Yasla, yasla, ya. Fi'il madi dari yasla. Yasla, berarti fi'il madinya apaan sih aku itu mau ngomong apaan sih? Solia yasla. Ya, enggak mungkin solia yasla, kan fathah-fathah tuh punya syarat. Solia yardha. Saya selanaron zatalahabin, zatalahabin naat dari naron ya. Wa muratuhu hamalatal hatob, wa muratuhu hamalata, ya bukan hamalatu. Di kiroat hafusan asim, yang hamalata cuma kiroat kita aja. Kiroat hafusan asim hamalatal hatob. Kiroat yang lain hamalatul hatob. Ya, kalau di kiroat yang lain wa muratuhu hamalatul hatob. Di situ dia jadi badal atau dia jadi naat. Tapi di qiraat kita hamalatal hatab di situ jadi maf'ulun bihi. Fi'il fa'ilnya dihapus, ya. Fiji diha hablun min masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa jaa. Jaa yaji'u nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa. Mabir madi domir anta mudoranya ayaro ya dahuluna dah kalau ya dahulu fi dinilai ya wajah fasabih madinya sabbaha yusabbihu fasabih bihamdi rabbika wastagfirhu Amar domir anta innahu kana tawwaba sighah mubalago Qul ya ayyuhal kafirun ism fa'il la a'budu a'budu tidak ada abida yang budu antum ngarang abada yang budu ya la a'budu ma ta'buduna ta'buduna Ini antum wala antum habiduna isim fa'il ma'abudu wala ana abidun isim fa'il ma'abattum domir antum wala antum abiduna ma'abudu lakum dinukum waliyadini ya mutakalimnya dihapus inna A'toynaka A'toynaka fi'il madhi domir nahnu Terus fi'il madhi domir huanya A'to yu'ti ya. Ka maf'ulun bihi yang pertama Al-Kausaro maf'ulun bihi yang kedua Fasolli Fi'il amr domir Domir an, domir an, domir terserah antum. Domir anta, ya. Fi'il amr domir anta. Fi'il madi domir huanya. Solla yusolli. Fasolli li rabbika wanhar. Domir anta. Fi'il madinya. Naharo yanharu. Inna syani'aka. Fa'il isim fa'il ya yashna yashna'u huwal abtar ara'aita ini fi'il madhi domir anta domir huanya ra'a ya, di situ apa apanya a-nya di situ apa istifham tidak ada isim istifham harful istifham ara'aita alladhi yukadzibu kadzaba yukadzibu Fadhalika alladhi yadu'ul Domir Fi'il madhi domir huanya Da'a yadu'u Mudu'af dia Wala yahuddu Haddo yahuddu
ala tu'amil miskin fawailun lil musallin. Musallin isim fa'il, fi'il madinya sallallahu sholli mulil musallin. Musanna jama atau mufrad? Musallin jama, adalah ada huruf jarnya di situ. Alladzina hum an salatihim sahuna. Sahuna isim, isim fa'il bagus, fi'il madhi dhamir wanya sahama, bahasa Sunda sahamane. Huh? Isim fa'il oke. Okay. Huh? Sahia, emang apa sahia? Benar. Saha yashu, ya. Saha yashu sahwan, sujud sahwi. Itu ya. Sahun. Alladzina hum salatuhum sahun. Sahun itu lalai. Alladzina hum yura'una. Ha, lo. Fil mudori domir, domir hum fil madi domir huanya. Hah? Wazan wa? Hah? Apa 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 apa? Aroa, saya baru dengar ada wazan kayak gitu. Aroa, nggak ada wazan aroa. Ruwiya, hadis itu mah ruwiya mah diriwayatkan. Oh gimana gimana? Fa'ala yufa'ilu. Oh iya. Berarti ro'a, ro'a, yura, yura'i. Gitu, fa'ala yufa'ilu ro'a yura'i. Kebayang enggak? Bayang. Fa'ala melihat menjadi memperlihatkan ya. Ro, iya ini ro, kemudian a, nah, ya, ro a, kemudian mudorinya yuro i, nah domir humnya yuro una. Alladzina hum yura'una, kemudian wayamna'una, wayamna'una mudare madinya mana yamna'u, wayamna'una al-ma'una. Nah ma'un ini saya dari dulu tuh belum sempat nyari nih. Ma'un tuh dari apa? Isim fa'il wayam enggak, kalau dia isim fa'il dia jadi maf'ulun bihi ma'in, jadi ma'un. Oh, iya. Ya enggak? Mungkin dia mufrad ini. Ya enggak? Nah, ini kemungkinan adalah mufrad. Karena kalau dia jadi maf'ulun bihi jadi ma'in. Berikutnya. Li ila fi Quraisy ila apa li ila? Ting 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 heng kalian ya. Dia mudhof tapi dia masdar. Masdar fi'il madhi dhamir huwanya ala fa if'alan, if'alan af'ala if'ilu. Berarti ala fa yulifu. Ala fa yulifu. Ala fa yulifu. Dia kata ulfa li'ila. Jadi ingatnya ke iman. Amana yuk minu iman ilaf, ya kan? Ilafihim rihlata syita'i wa soif fal ya'budu fil'amar, fil'amar gak ada fil'amar, ini ada ya'nya. Ini fi'il mudhari majzum. Ada lamul amri di situ. Saya maksudnya
Falyabudu robba hadzal baiti alladzi at'amahum Pemari domir, domir huwa wazannya af'ala wa amanahum oh enggak wa amanahum mengamankan itu bukan beriman ini dari fa'ala amana yu'aminu berikutnya alam taro taro roa ya roh hilang karena ada lam di situ. Fa'ala rabbuka bi'ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil itu masdar. Fi'il madinya? Dalla. Dalla. Dallala yudallilu tadlil. Wa arsala yursilu alaihim tayran ababi tarmihim fil mudhari domir antum domir antum dari Hong Kong fil mudhari domir hiya tarmihim siapa hiyanya tayran di situ bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul isi ma'kul fi'il madinya akala ya'kulu wailun likul lihumazatil humaza alladhi jamaha malat wa addadahu addada yu'addidu yahsabu fi'il madinya enggak mungkin hasibayasabu bukan yahsibu atuh lihat di situnya aja yahsabu. Hasiba yahsabu di situ. Bukan hasaba juga, itu fathah-fathah ada syaratnya. Ini dari hasiba yahsabu. Akhladahu af'alahu ya akhlada yukhlidu. Nih yang agak puyeng layun badanna. Mudhari majhul. Madinya? Ya itu layun badanna fil hutama. Ya. Anbada? Saya baru dengar tuh, enggak ada kayak gitu. Antum jangan ngarang-ngarang ya, bid'ah itu. Enggak boleh. Apa? Bunyinya lain ya? Nabada. Mudorenya? Yang badu. Yang ada di sini? Ini yang majhulnya. Ya makanya saya tanya muda madi majhulnya oh, apa? Nubidha. Oh, yang madinya. Ya. Eh dari tadi saya juga nanya madinya, antum aja yang enggak konek. Fokus makanya. Nah, tadi itu saya nanya fi'il madi dari ininya. Nubidha yunbazu ya. La nubidha bil ara. Ada kan di ayatnya. Dilempar. Yunbazu kemasukan nun taukid sakilah. Ini taukidnya ada dua, lam taukid dengan nun taukid sakilah. La yunbazanna. Dia benar-benar akan dilemparkan. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul fi'il madinya. Af'ala au qada. Au qada. Masdarnya? Iqad. Allati tattali'u. Nah, puyeng dong. Saya jamin. Ittola'a mudorenya oke, tatoliu ini apa dulu? Fi'il mudore domir? Domir hiya oke, fi'il madi domir huanya apa? Fi'il madi domir hua Ittola'a mudorenya? Ya, domir hua hiya-nya?
itola'a yattoli'u tattoli'u. Oh iya benar. Alal afidati innaha alaihi muqsadah. Mu'alun isim maf'ul. Fi'il madinya? Mu'alun muqsadun. Berarti ala. Asoda. Asoda. Au soda. Mana enggak ada ham, enggak ada wawunya di situ. Mu ini mah muqsad. Ini kan isim madinya kan? Iya. Au soda. Au soda. A soda, yuk sidu, mu soda, fi amadin mumaddadah, mumaddadah, umpak alun isim maf'ul, isim maf'ul fi madinya, maddadah, yumaddidu mumaddadah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Fi'il madhi dhamir. Fi'il madhi dhamir hum. Fi'il mudhari fi'il madhi dhamir huwanya tawassaw. Mereka saling itu tawassaw. Hah? Enggak boleh dimunculkan harokatnya huruf penyakit itu. Tawaso, ya tawaso. Nakis masuk ke tafa'ala, ya. Tawaso, tawaso, ya tawaso. Bilhaki wa tawaso bisobri. Udah segitu aja lah.